Yang gini bahasa mereka. Ditunjukkan mohon Pak. Kayaknya ada sebagian lah. Ya sekitar jam 5 lebih lah tadi. Itu ada gempa terus ya panik, nggak sempat keluar, bingung mau keluar kemana. Untung aja nggak keluar lewat depan. Kalau keluar lewat depan mungkin ya kejatuhan genteng yang itu rumah joglo ini. Untungnya ya nggak apa-apalah, yang penting selamat. Ya lumayan lah, ini genteng banyak yang runtuh, banyak yang rontok. Itu sebagian masih tidur, sebagian juga udah ada yang bangun. Sini penghuninya ada 6 orang. Ini pas kebetulan pagi-pagi anak saya kan tidur di sini sambil daftar ulang di UNJ, mau daftar kuliah. Ternyata pas terjadi gempa, anak saya lari ke bawah tapi laptopnya ketinggalan di atas dan terpaksa ketimpa ini tadi, busuk plafon. Kalau kerusakan cuman ini aja, plafon sama toilet aja Pak, cuman laptopnya yang kena itu pecah, LCD-nya pecah ya. Terima kasih.
Kentok di sini tadi. Terus anak tidurnya di? Tidurnya di sini. Kalau yang lainnya di bawah. Yang lainnya di bawah. Kebetulan satu orang, hanya satu orang di sini. Masker. Di sini lagi. Di sini lagi tak kira. Di sini saya yang kerikil jadi kita. Wah. Ada niki lah, niki jambrong.